Penutupan temu karya ilmiah perguruan tinggi keagamaan Hindu se-Indonesia berlangsung meriah. Para peserta bersorak bahagia saat pengumuman pemenangan. Karya-karya mahasiswa dan dosen ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berhasil menyabet juara umum Lomba Karya Ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Tingkat Nasional ke-6 tahun 2017. Suasana riuh penuh keakraban dan sukacita terlihat saat pengumuman pemenang di Hotel Novotel Bandar Lampung. Ajang kompetisi karya ilmiah mahasiswa Hindu se-Indonesia ini diharapkan dapat terus dilestarikan dan dijadikan ajang untuk meningkatkan prestasi akademik dan keterampilan akademik mahasiswa dan dosen. Selain itu juga dapat dijadikan medium untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Lomba dan temu karya ilmiah perguruan tinggi Hindu ke-6 se-Indonesia diikuti oleh 550 peserta, baik dosen maupun mahasiswa. IHDN Denpasar memperoleh predikat juara umum dengan menjadi pemenang terbanyak, yaitu menjuarai 7 jenis lomba dari 14 jenis karya ilmiah yang diperlombakan. Sebetulnya ini adalah memotivasi mahasiswa dan dosen dalam kerangka memenuhi standar dari perguruan tinggi keagamaan Hindu. Tim Liputan Kompas TV Lampung.